Pemirsa, kelangkaan minyak goreng subsidi yakni minyak kita masih terus terjadi di sejumlah daerah. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, para pedagang tidak lagi menjual minyak kita sejak satu bulan terakhir. Kelangkaan minyak goreng subsidi besutan pemerintah yakni minyak kita masih terjadi. Para pedagang di pasar Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara tak lagi menjual minyak kita sejak sebulan terakhir. Padahal minyak kita sangat diburu konsumen karena harganya lebih murah. Para pedagang mengaku kini hanya menjual minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan premium dengan harga yang juga ikut naik. Harga minyak goreng curah di tingkat pedagang di Mandailing Natal kini dijual Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan premium kini dijual Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Enggak ada sebulan. Sebulan ini? Nah. Banyak enggak yang cari? Banyak. Kan lagi harganya murah, banyak yang nyari. Tapi kita enggak ada barang. Enggak ada barang. Langkanya minyak kita di pasaran turut mengundang kekhawatiran tim pengendali inflasi daerah Mandailing Natal. Mengharapkan pemerintah pusat segera menyalurkan minyak goreng tersebut ke daerah-daerah di seluruh Indonesia ini. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan mengambil bulan suci Ramadan. Sangat diharapkan dan dibutuhkan. Masyarakat berharap pemerintah segera menyalurkan minyak kita ke pasaran, terlebih akan menjelang bulan Ramadan.